Halo, salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Aris Effendi, pastinya dari Pancasona Official. Episode kali ini saya tidak muluk-muluk membuat sebuah ulasan seputar senapan angin, tetapi hari ini saya mau fokus tes power, uji kecepatan peluru dari unit senapan angin kelas PCP Bocap Predator yang 500cc. Ini mewakili dari senapan angin PCP Bocap Predator 500cc yang semi CNC, non CNC atau yang full CNC. Nah, kita coba lihat, kita coba intip. Kebetulan hari ini tuh ada salah satu sobat hunter yang order senapan angin tersebut, ya, minta request di isi tekanan angin 2500 PSI, tes 10 kali tembakan, settingan power maksimal kira-kira untuk kecepatan peluru atau powernya itu tembus di berapa FPS. Sebelumnya sudah pernah saya singgung juga, kalau saya ulas spesifikasi detailnya ya, kalau kecepatan peluru atau powernya itu kurang lebih masuk di angka 900 sampai 1100 FPS, itu tekanan angin maksimal dan settingan power maksimal. Kita coba intip aja pastinya berapa untuk power dan kecepatan pelurunya itu ketika diisi 2500 PSI dan untuk settingan powernya maksimal seperti apa kedahsyatannya, pastinya simak videonya sampai habis. Oh ya, jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman nanti tidak akan terlewatkan informasi-informasi penting dari salah satu distributor senapan angin yang lokasinya ada di Kediri, Jawa Timur. Oke, sudah, langsung saja kita intip seperti apa tesnya. Oke ya, itu bisa dilihat 0 di sana. Kita segera eksekusi tembak, coba tes 10 kali tembakan sesuai request. Tembakan pertama. Nah, tembakan pertama 1075 ya. Saya pernah mencobanya bisa sampai 1100 kalau lebihnya. Tembakan pertama, tembakan kedua. Tembakan ketiga. Pemis. Tembakan keempat. Nah, tadi miss satu ya. Oke. Tembakan kelima. Lanjut, kita coba cek aja nanti ya hasilnya seperti apa. Ada miss beberapa kali, miss tapi stabil ya. Miss, iya, ini full CNC Pak, kemarin. Nah, masuk. Masuk. Sudah habis ya. Oke, sudah habis. Sebentar. Nah, sudah habis beberapa kali tembakan ya. Nah, hasilnya tadi beberapa miss, cuman agak stabil ya. Tapi kita coba cek dulu. Nah, di sini untuk tekanan anginnya masih stabil di angka 2100 ya, kalau lebihnya 2000, hampir 2000 pas. Ini karena settingan power maksimal, power gede. Itu 10 kali pompa, 10 kali tembakan. Kita coba lihat hasilnya di sini sebentar. Bentar. Saya posisikan dulu. Nah, bisa dilihat teman-teman atau Bapak Andri tepatnya. Nah, ini kita bisa cek tembakannya ya. Nah, oke. Nih. Ini tembakan ke bentar. Nah, ini tembakan ke-6 ya, 1046. Tembakan ke-5 1072. Nah. Tembakan ke-4 1078. Tembakan ke-3 1086.
tembakan pertama 1000, tembakan kedua ya ini 1098. Tembakan pertama 1075. Jadi rata-rata stabil di angka 1000 FPS. Kalau tekanan angin di 2500 sampai 2000-an lah kalau nggak salah, itu masih tembus di angka 1900 sampai 1100 lah kurang lebihnya. Tadi ada 4 miss tembakan ya yang nggak masuk hitungan, tapi kalau di rata-rata itu pukul rata kurang lebihnya hampir ya 1000-an lah, 1000 FPS tekanan angin di atas 2500 PSI, settingan power maksimal. Hasilnya sangat luar biasa keren. Mantep Pak ya. Nah, beserta untuk perlengkapannya sudah saya siapkan. Nah, ini semoga bisa membantu pertanyaan dari teman-teman semuanya juga, khususnya untuk Bapak Andri dan teman-teman yang lain yang penasaran kemarin untuk power senapan angin ini berapa. Sudah tembus di angka 1100 FPS kurang lebihnya ya. Terbaik. Sip. Jalan. Oke, Sobat Hunter di seluruh Indonesia, itu tadi untuk tes power, uji kecepatan peluru dari senapan angin PCP Bocap Predator Tactical 500cc, itu mewakili yang CNC, non-CNC, atau yang full CNC dari Panasonic Official. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin cari senapan angin berkualitas atau mungkin ingin konsultasi terlebih dahulu seputar senapan angin. Tenang, kami siap membantu pastinya di jam kerja, jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktu Indonesia bagian Barat, hari Minggu, tanggal merah, kami libur ya pastinya. Dan tetap jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak dari Kediri, Jawa Timur. Bye.